Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini saya ingin menunjukkan cara bagaimana kita buat terapi air menggunakan mesin hidrometer terahertz. Jadi buat pengetahuan semua, teknologi terahertz melalui terapi air ini adalah yang pertama di dunia dan kini sukacita saya maklumkan sudah berada di Malaysia. Jadi ingin saya kongsikan kebaikan teknologi terahertz ini untuk kesihatan. Dan bagaimana cara saya terapikan, saya akan tunjukkan satu persatu dari mula sampai akhir. Okay, right. So, step yang pertama, apa yang akan saya buat? Saya akan masukkan air ke dalam jug. Jadi, jug ini memang didatangkan sekali dengan hidrometer terahertz. So, kita boleh guna apa sahaja air. Jadi, air mineral. So yang ni saya gunakan air mineral yang kita beli di pasaraya. So kalau you nak pakai air penapis air seperti kuku, seperti kowe atau kengen pun tidak ada masalah. Jadi air itu adalah air mineral. Dan saya lebih suka menggunakan air mineral yang dia beli di pasaraya sebab ini memang pure mineral water. Berbanding dengan penapis air yang dirawat melalui air paip. Okay, untuk isi padu ini maksimumnya adalah 3.5 liter. Jadi kalau untuk 2 botol yang 1.5 liter, dia sudah memadai. So saya akan letakkan hidrometer ini di atas jug ini. Kita boleh menggunakan plug di rumah. Okay. Ataupun jika kita berada di luar, kita boleh gunakan power bank. So senang, dia mudah dibawa ke mana-mana. So kita tak perlu nak pakai plug. Okay, so bila saya onkan saya punya power bank, kita akan nampak cahaya biru ni. So ini adalah on switchnya. So saya akan tekan button switch ni. Alright. So proses ini akan berlaku sekitar 3 minit. So selesai 3 minit nanti dia akan bunyi 3 kali beep yang menandakan proses terapi air itu sudah selesai. So, kalau tuan-tuan tengok proses ini berlaku, so apa yang berlaku kepada air ini? So, teknologi terahertz ni dia memancarkan cahaya infrared dan gelombang MRET, iaitu dipanggil Molecular Resonant Effect Technology, MRET. So di sini dia memancarkan gelombang terahertz antara 0.1 terahertz sehingga 10 terahertz. So gelombang tu memang dia sangat laju sehingga tidak dapat dilihat oleh mata kasar. So apa yang gelombang ni buat pada air ni? So yang pertama, ia memecahkan molekul air sehingga menjadi molekul yang sangat halus. So ketebalan air biasa mineral penapis air sekitar 80 terahertz. Tetapi setelah kita terapikan menggunakan mesin ni, dia punya kekecilan molekul tu sehalus 0.96 terahertz. So, buat masa ini, masih belum ada teknologi yang boleh memecahkan molekul air sehalus ini kecuali teknologi terahertz. So, jadi hari ni orang tanya, penapis air, apa beza penapis air dengan yang ni? Penapis air pun bagus. Yes, betul. Penapis air yang ada dalam pasaran memang dah cukup baik. Sebab dia sudah menapis klorin, dia sudah menapis bakteria, logam-logam berat. Tetapi ianya masih belum cukup halus. So, dengan teknologi ini menjadikan air yang untuk kita minum tu adalah lebih baik. Right? So, apa lagi yang mesin ni akan buat selama 3 minit dia beroperasi? So, cecair tersebut dia akan menjadi cecair bertenaga, dia berfrekuensi rendah dan bergetar dia punya molekul dia. Right? Dan di samping itu, ianya adalah satu sterilisasi yang sangat luar biasa di mana semua kuman dan bakteria akan dimatikan jika ada. Dan cecair juga akan menjadi garis lurus. Bermaksud garis lurus ni bila molekul terpecahkan kepada halus, dia akan bergaris lurus untuk memudahkan ianya meresap ke dalam tubuh kita dengan lebih cepat. Ok,
Okey, ada orang tanya, so apa manfaat setelah kita minum air ni? So bila kita minum saja air ni, kita akan dapat rasakan yang air ni sangat lembut dan kita boleh minum banyak tanpa kita rasa macam kembung perut. Okey. Dan setelah 20 minit kita minum air ni, sel badan kita yang mula lemah tu dia akan aktif. Dia bertindak secara auto di mana ia menembusi setiap salur darah, memecahkan lemak dan kolesterol dan sekaligus ia membaiki sel-sel kita yang rosak. Dan juga kelekatan darah kita akan berkurangan dan darah akan berjalan dengan lebih lancar. Okey, ini proses dah siap. Okey, saya sambung sikit lagi. Dan hari bila kita minum saja, yang paling cepat dia akan detect, dia akan membersihkan usus kita. Sebab tu bagi sesiapa yang minum air ni, dia punya proses pembuangan air besar dan air kecil sangat lancar. Dan saya dah jumpa banyak kes di mana dia sebelum ni dia buang air besar 3 hari 4 hari sekali, tetapi setelah dia minum air ni dia dapat buang air besar setiap hari. Right? Dan kalau kita minum air ni untuk proses 2-3 hari yang pertama, apa yang akan berlaku? Dia akan berlaku detox. So di mana segala kekotoran yang ada dalam tubuh kita akan dialirkan keluar melalui najis, melalui peluh dan melalui air kencing. Dan kita akan bertenaga dan tidur kita menjadi lebih nyenyak. Okey, so saya akan plug off benda ni. So kita akan masukkan dalam bekas mineral water tadi. So air yang telah disimpan, ketahanannya adalah selama 6 bulan. Dengan syarat ianya tidak diletakkan di bawah terik matahari ya. Ke dalam botol yang satu lagi ni. Okey, sekarang dah siap. So, kita boleh simpan di tempat yang sejuk. Kita boleh simpan dalam peti ais. Kita boleh gunakan untuk memasak, untuk membasuh sayur-sayuran dan apa sahaja. Right? So, kita dah dapat satu kualiti air terbaik untuk kita minum. So, saya percaya ada di antara anda yang mengamalkan suplemen-suplemen pemakanan kesihatan. Semua tu sudah bagus. Tetapi bagi saya, jika tanpa kualiti air yang terbaik, so benda tu tidak dapat menyerap untuk badan 100%. So apa yang anda dapat di sini, anda dah dapat kualiti air yang sangat terbaik untuk anda minum, sehat untuk anda dan seisi keluarga. Right, so itu saja untuk penerangan saya pada kali ini. Okay, assalamualaikum dan terima kasih.